Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Rike Kreatif Channel. Di video kali ini aku akan bikin di vlog di Harope Kumbuah. Selamat menikmati video ini dan jangan lupa like subscribe-nya. Nah, inilah jalan aku di Pekumbuah. Payakumbuh. Nah, nikmati aja videonya. Alamnya bagus sekali. Perjalanan aku melihat indahnya tebing tinggi di jalan Tukumbua menuju Harau. Alamnya sangat-sangat indah, pokoknya bikin hati adem deh di dalam perjalanan ini. Hatiku senang banget deh, malahan aku gak mau pulang, aku mau di sini aja karena cuacanya cerah. Padahal di rumah kok cuacanya gak jelas gitu, kayak mau hujan. Tapi ternyata Allah itu maha segala-galanya deh. Tahu aku bikin vlog dikasih, wow, cerah banget deh cuacanya, indah sekali deh pemandangannya. Kalau kalian kesini pasti kalian gak mau pulang. Berhenti sebentar di sini dan kami sudah sampai di pintu masuk Lembah Harau. Nah, ini dia. Pemandangannya indah sekali. Aku penasaran enggak sabaran lihat air terjunnya. Waduh, duh temanku di sana. Nah, ini alamnya bagus. Benar-benar senang deh hari ini ngevlognya. Ikutin terus ya. Kita mau jalan lagi. Nah, ini aduh, kita akan jalan lagi dari sini masih jauh. Jalan pakai motornya masih sekitar ada 20 menitan lah. Terus kita akan berhenti di jalan air terjunnya nanti. Oke. Jalan menuju air terjunnya benar-benar asri dan suasananya indah. Enggak mau pulang, aku maunya di sini. Aduh, alam ini benar-benar bagus, bikin hati senang dan cuacanya masih bagus. Padahal udah sore, udah jam sekitar 3:30, tapi cuaca masih bagus, udaranya masih segar karena dikelilingi pohon-pohon indah nih. Aduh, aku benar-benar senang deh hari ini lihat ya gimana, aku tuh suka banget dengan alam. Dan sekarang aku lagi sama teman-teman aku menuju air terjun. Kita nanti sampai ya di atas. Di sini benar-benar indah deh, pokoknya aku senang deh hari ini. Pokoknya senang deh menuju air terjun ya, Sil. Ya, beginilah jalannya. Aku paling seneng deh denger burung, bunyi burung gitu, burung kecil-kecil burung doh. Aku pokoknya bener-bener enggak ngerasa capek, tapi senang gitu lihat alam, bunyi burung kicauannya doh, gimana gitu. Jadi menuju jalan ke atas dan
dari bawah ke atas menuju air terjunnya. Benar-benar duh capek, malah aku kesakitan karena kakiku. Nggak, aku lupa sih kalau jalannya ke sini nih kayak gini. Jadi aku tuh pakai sepatu hak tinggi. Jadi ya gimana lagi ya, tapi rasa sakitnya hilang deh karena alam yang cantik ini dan menuju air terjun yang indah. Sampai juga. Angkat. Asli jalannya capek sekali. Bikin galah. Nanti aja lah. Sumpah. Tapi meskipun capek, pastinya sangat memuaskan. Makan bareng sama teman-teman ini, aduh pasti enak dong. Kebersamaan ini pasti nggak bisa dilupain, makan bareng-bareng. Air terjun ini benar-benar bikin adem hati, terus bunyinya benar-benar enak deh, senang deh. Aku jadi enggak. Ini enggak mau malu-malu masuk kamera. Ayolah kakak kecil, dia enggak mau. Aduh, kami duduk di sini sebentar santai. Kecil, bang, itu bang. Kami pun memutuskan mau pulang karena hari udah sore. Kecil, kecil. Sutera lah. Ya, sutera hari ini ya, ya. Jangan lupa like subscribe-nya ya. Ala guys. Jalan pulang, ini jalan ke bawah, tempat jalan pertama kami lewat tadi. Aku benar-benar nggak mau pulang deh. Duh, kapan ya di sini bisa camping sama-sama bawa pasukanku deh. Biasa-biasa nih aku mau camping di sini bersama mereka. Duh, indah deh. Akhirnya kami harus meninggalkan sini dan pulang. Thank you.
sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Oke.